Untuk pupuk yang ketiga, di saat umurnya 2 bulan setengah, yang kita gunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk yang kita gunakan kira-kira umurnya 1 bulan setelah tanam adalah pupuk yang seperti ini. Pupuk seperti ini ditabur di dekat lubang tanam. Untuk pupuk yang kedua yang kita gunakan adalah untuk pupuk yang ketiga, di saat umurnya 2 bulan setengah, yang kita gunakan adalah garam seperti ini, garam biasa ditaburkan saja. 2 bulan setengah itu padi lokal ini sudah bunting, itu saat yang tepat untuk tabur garam. Murah ini. Karena tidak ada serangan hama dan penyakit, maka kita tidak menggunakan pestisida. Jadi pestisidanya nol. Thank you.